perasaan tu Allah yang bagi kan. Macam mana kalau yang bercinta dengan suami dan isteri orang kan, tu dah kena sepak tu kan. Dah tak cukup bini ke nak nak bini orang, nak kata bodoh pandai, nak kata pandai bodoh kan. Allahu akbar. Mana-mana perempuan bergelar isteri, mana boleh bercinta dengan siapa-siapa walaupun suami orang ke, bapa orang ke, anak orang ke, sebab bergelar isteri tak boleh kahwin. Faham? Kalau suami tu bercinta dengan isteri orang tu pun bebal. Macam nak kahwin dengan isteri orang tu hak orang. Faham tak eh? Jangan buka ruang murka Allah. Bila Allah buka murka, bila Allah murka, Allahu akbar. Besok engkau baring berak atas lantai, atas pampers, anak sendiri pun tak nak uruskan. Faham? Sekarang mungkin lah nampak smart, nampak. Sekarang kalau kita perhatikan orang air zaman ni, umur 60 lebih pun nampak segak lagi. Umur 70 pun nampak segak lagi. Nampak segak tu menyebabkan dia lupa. Baru mati dah dekat. Kan? Allahu akbar. Ini minda kita pada hari ini telah dijajah. Minda hari ini telah dicabul dengan dunia. Kan? Sebab tu nampak bini orang rasa tertarik. Bini kat rumah bukan main cantik. Pandang bini orang tertarik. Pandang suami orang tertarik. Allahu akbar. Subhanallah. Kan? Diorang ni gila ke apa? Dah tak ada cerita lain. Drama Melayu pun sama, berserabut dengan masalah yang yang bersepah dalam masyarakat kita kan, yang dijadi ketuntunan. Allahu akbar. Kan? Solusi tak ada, cerita drama saja. Solusi tak ada. Ya aku tengoklah yang sempat-sempat tuntut apa sekarang apa? Aku bukan ustaz, apa apa cerita sekarang? Apa nama? Aku bukan ustaz apa? Ada ada satu cerita terbaru. Apa? Aku bukan apa? Ada. Sebab aku balik rumah mak aku ternampak tu. Aku bukan ustaz apa tu. Kan? Allah, aku bukan ustazah kan? Betul kan? Nyati kan? Aku bukan ustazah. Mana solusi dalam masyarakat kita? Banyak drama. Solusi mana? Allahu akbar. Siapa sekarang, siapa yang gila? Aku ke diorang? Kita semua-semua gila lah sekarang. Kita semua gila. Kan? Kita semua dah gila tu sekarang. Faham tak eh? Dunia semakin nak hancur, dajjal semakin nak keluar, kita pula makin menjadi maksiat kita. Allahu akbar. Kan? Ha, maksiat bukan pergi pub, pergi disco saja tau. Mengumpat, mengata, berlambak-lambak. Allahu akbar. Kan? Bomoh, dukun masih lagi diperlukan dalam masyarakat. Nak jadi apa? Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar.